Manusia. Akak, bertenang ya, Kak. Maafkan kami ya, Kak. Kak, jangan marahkan kami pula. Kalau macam tu, apa kata kalau kamu boleh tunjukkan apa yang kamu dah bawa ke sini? Jadi alasan kamu berdua bawa mereka ke sini adalah semata-mata kerana ingin menolong Diana? Ya, Kak. Lagipun Diana terserempak dengan mereka berdua ni dalam hutan tu. Mungkin ini tak ada Allah. Ataupun sebenarnya memang Diana yang bawa mereka ke sini. Ha, betul, Kak. Masa kami sesat, dia yang lambaikan kami. Dia pergi kami. Din, kau tahu tak? Kalau tak kerana dia, kita tak sampai kat sini, kau tahu. Sebenarnya kan, kakak kesian sangat dengan Diana tu. Kedua ibu bapanya terkorban semasa bertempur dengan seorang bomo jahat. Dan masa tu kami orang Bunyan tak dapat buat apa-apa. Tak sempat pun sebab kejadian tu berlaku dengan pantas sangat. Cuma akak bersyukur sangat kerana masa tu akak sempat larikan Diana dengan izin Allah Subhanahu Taala. Tapi Diana tak percaya. Diana tetap percaya bahawa ibu bapanya masih hidup. Masa tu Diana pun nyaris-nyaris dibunuh. Nasib baiklah ada kakak kami. Diana masih percaya yang ibu bapanya ditangkap dan dikurung. Macam mana Diana boleh percaya mak bapak dia hidup lagi? Mak bapak dia ada ilmu gaib, kan? Mak bapak dia ada ilmu sihir, kan? Boleh gaib, boleh terbang, kan? Kan? Udin, sebenarnya kami pun makhluk Allah juga. Jadi masing-masing ada kelebihan itu sendiri. Setiap kelebihan tu bergantung kepada amalan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Contohnya macam percakapan kita, kata-kata kita dan perbuatan kita, semuanya kerana Allah Subhanahu Taala. Jiha, Tasha, boleh tolong kakak? Boleh, Kak. Tolong carikan Diana. Kakak risaulah. Baiklah, Kak. Patutlah. Tengok dia semacam tadi. Wajah dia kan? Berseri-seri. Memanglah. Dia kan orang Bunian. Mak aku cakap, orang Bunian ni tak ada dengan perintah Allah. Selalu disini ada dengan nur cahaya Allah. Tak cakap tipu, tak engkar, tak cakap bohong, tak cakap besar, riak. Bukan macam manusia kita ni. Oh, kau nak mengatak aku lah ni. Kenapa ni? Kamu berdua pergilah dulu. Kami tunggu sini. Kenapa pula? Mungkin Diana membawa kamu berdua ke sini untuk meminta pertolongan. Kami berdua saja yang faham perasaan dia tu. Kamilah tempat dia mengadu masalah. Sekurang-kurangnya, kamu berdua boleh memberi harapan tentang manusia yang menculik kedua ibu bapa Diana. Mana kami tahu? Yudin, jomlah. Biar kita dengar dulu. Tak nak aku lawan ibu jahat. Yudin, kau ingat masa kita dalam hutan? Kau berdoa akan menolong makhluk Allah. Bila dalam kesusahan, kan? Alah. Jom lah. Thank you.
Assalamualaikum. Awak ni Diana ke? Ish, kau ni Udin. Takkan kau tak tahu nama dia lagi kot? Biasalah orang nak pengenalan. Waalaikumsalam. Diana. Kawan-kawan awak cakap awak dalam masalah. Woi, jangan terus tanya macam itulah. Apa kamu ni? Tanya macam ni. Diana, terima kasih ya sebab selamatkan kami masa kami selesai. Hatilah awak ni. Oh ya, Diana. Terima kasih jugalah sebab bawa kami ke sini. Bertuahnya kami ya. Sebab dapat pergi ke tempat yang indah, aman, ramai. Lepas tu, tak ada manusia yang pernah sampai kat sini. Kat dalam bumi. Ada. Ayah saya. Dia berkahwin dengan ibu saya. Ibu saya orang Bunian. Dan saya separuh manusia, separuh Bunian. Oh ya. Kak Binda tu bukannya kakak kandung saya. Lah, patutlah lain macam pun tengok. Tak sama je Bunian. Sama macam kita. Baiklah, saya berterus terang. Ramai orang yang cakap ibu bapa saya sudah meninggal. Tapi saya tak percaya. Nak tahu kenapa? Sebab saya setiap malam termimpi tentang ibu bapa saya dikurung oleh bomoh yang jahat tu. Dan saya tak ada masa. Saya kena cepat. Jadi, awak nak kita orang cari rumah jahat tu? Cari rumah dia? Maaflah, saya tak berniat untuk menyusahkan kamu berdua. Tapi, kalau kamu berdua terserempak dengan bomo yang jahat tu, beritahulah saya. Dan bomo yang jahat tu terkenal sangat di dunia kamu. Finas, cuba tengok tu. Itu manusia kan? Dia dengan Diana lah. Jihad dengan Tasha pun ada. Ya, kita nampak. Kita kena pergi pengawal ni. Jom. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kena bincang dengan kakak awak, Udin Maulud. Saya nak awak semua berjumpa dengan ketua kami. Jadi saya nak awak semua ikut saya lah. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Alif. Maaf, bukan Patik nak mengganggu. Tapi hari ini Patik bawakan dua anak-anak manusia, Binda dan juga adik-adik dia. Terima kasih kamu berdua. Oh, Udin dan Maulud. Maulud, macam mana dia boleh tahu nama kita? Jangan-jangan kita dah terkenal lah, Maulud. Alhamdulillah. Selamat datang ke tempat kami. Dan kami dah tahu juga macam mana Udin dan Maulud boleh sampai ke sini. Diana, usah bimbang eh. Sebab ini semua dah ketentuan ilahi. Bunda, boleh nak biarkan Diana begitu saja? Dia dah bawa dua orang manusia datang ke sini. Dia dah buat kesalahan yang besar, Bunda. Adik, tak baik cakap macam tu. Anak anda, walau macam mana sehebat pun rancangan kita, peraturan kita, undang-undang kita, semua ini adalah ketentuan daripada Allah. Semuanya sudah diatur. Udin, Maulud, mau pulang? Bagus. Nanti bila sudah tiba masanya, kami akan hantar Udin dan Maulud pulang ya. Bunda, Bunda nak biarkan manusia-manusia ni begitu saja. Dia dah tahu macam mana nak masuk ke sini. Kita tak boleh percayakan manusia-manusia ni.
Lebih-lebih lagi, separuh manusia dan separuh bunian tu. Adik ni ke situ pula. Kenapa dengan separuh manusia, separuh bunian? Ini kan sudah ditentukan oleh Allah. Anak dia, bonda tahu apa yang bonda lakukan. Jangan dibiarkan kuasa amarah tu menguasai anak anda. Sekiranya anda anda membenci manusia, jangan diambil sifat manusia tu. Ya, Ananda? Bonda ni. Manja sungguh anak anda ni. Berlainan sungguh dengan perangai kakaknya. Oh ya, di mana kita tadi? Binda, Alif, Dayana, Wada, bonda nak bersendirian dengan Udin dan Maulud. Ya? Mari Udin dan Maulud ikut kita. Silakan. Menjadi satu keanehan bagi seluruh penduduk di sini. Kerana melihat kamu berdua tiba-tiba muncul di sini. Tapi jangan salahkan mereka. Sebenarnya sudah lama manusia tidak pernah datang kemari. Manusia tidak dialukan di sini. Ada sebabnya. Kenapa? Kenapa buat? Mungkin kerana sikap mereka. Mungkin juga kerana amalan mereka. Mungkin juga kerana kesucian, keimanan dan kemungkinan besar hati yang bersih. Silakan duduk. Kalau macam tu, tak mungkinlah manusia dapat datang ke sini dengan hasrat dengki, suku mengata, suku bergaduh. Tak semua juga manusia yang begitu. Ada juga manusia yang baik hati, yang suci. Contohnya seperti ayah Dayana. Orangnya sangat lurus dan sangat cintakan pada Tuhannya. Tapi jangan salahkan Fina. Kerana dia selalu dapat gambaran yang buruk tentang manusia. Tapi kan pula macam mana pun. Itu dah menjadi rezeki kamu. Hanya Allah dah tentukan semuanya. Ho! Maulud, maknanya kita ni memang tak ada dosa kan? Baiklah, berbalik kepada tujuan kita memanggil kamu berdua datang kemari adalah ingin meminta pertolongan daripada Udin dan Maulud. Boleh tak? Bagus. Udin dan Maulud, kamu berdua usah bimbang ya. Kamu berdua akan ditemani oleh Alif. Kamu berdua akan berangkat selepas matahari terbit. Mi, kan mereka ni masih kecil. Mampu dah berhadapan dengan bomoh jahat tu. Alif, ini semua kerja Tuhan. Mereka telah ditakdirkan untuk merapatkan lagi hubungan kita dan manusia. Ya, Alif? Dayana, kenapa kau nampak macam muram je? Masuk senyap, macam ada masalah ke? Ke Dayana tak suka Udin dengan Maulud nak balik? Tak baik tahu macam tu. Kesian dekat dia orang. Orang bukan ada keluarga juga. Bukan macam tu, Kak. Tak apalah. Udin. Udin, masaklah kita, Udin. Apa pasal pula? Kau rasa dah berapa lama kita kat sini? 2 jam? 3 jam? Hah? Lebih. Dah setengah hari kita kat sini. Ni dah dekat malam ni. Udin, mak aku tengah tunggu bulu lemak ni, Udin. Wahai budak bunian, kenapa kata teman tu? Kau nak balik tempat asal kau ke? Kau ni tak habis-habis ni usahakan orang, eh? Betul tak jelas? Dahlah ayah kau manusia.
Lepas tu kau bawa pula dua orang manusia sampai sini. Maaflah. Aku tak bermaksud pun nak menyusahkan semua. Kan aku terjumpa dia orang. Takkan aku nak... Nak apa? Nak tipu kita orang? Dah dasar separuh manusia, takkan ditinggalkan perangai suka tipu tu. Vinas! Oh! Vinas, Diana, apa yang kau cuba nak buat ni? Sudahlah. Jom ikut kak. Vinas. Vinas tahu tak bagaimana rasanya apabila ibu dan ayah seseorang itu ditangkap oleh seseorang yang jahat? Dan apabila semua orang ingatkan mereka sudah mati. Si anaknya pula bermatian mengatakan mereka masih hidup. Dan si anak itu bergantung hidupnya pada harapan yang sedikit. Dia tak hiraukan apa orang lain kata. Dia tak kisah. Biarlah orang nak cakap dia kurang ajar ke, budak nakal ke, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Dia akan berusaha untuk mencari ibu bapanya walaupun apa sahaja halangan yang mendatang. Kesian, kan? Vinas, kita ada semua Vinas. Tapi dia tak ada kasih sayang. Vinas tahu tak? Dan Diana jangan risau, eh? Ibu bapa Diana masih hidup. Kakak rasa Diana perlu lakukan sesuatu, Diana. Boleh Diana pergi sekarang? Sekejap, Diana. Orang lain tak patut tahu, eh? Semua orang. Vinas, bukankah kamu kawan rapat dengan Diana sejak kecil? Jangan biarkan hati kotor kamu menghalang persahabatan ini. Hey, Vinas. Maulud, sudah tibalah masanya untuk kamu kembali ke tempat asal kamu. Kamu berdua akan diiringi oleh Alif, ya? Alif akan mengiringi kamu berdua pulang sampai ke pintu rumah kamu. Puan, agak-agaknya bila kita orang boleh datang lagi? InsyaAllah. Kalau diizinkan oleh Allah, kalau dipanjangkan umur, kita akan berjumpa lagi. Dan kemungkinan besar, mungkin kami akan ke tempat Maulud dan Udin. InsyaAllah. Baiklah. Sekarang, tibalah masanya untuk kamu berangkat dengan segera. Jaga diri baik-baik, ya. Alif, iringi mereka. Baik, Udin, Maulud. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam.